Saya suka semua makanan. Tapi saya rasa ini yang paling sedap saya makan. Tak tipu betul. Assalamualaikum dan hai korang. Hai. Hari ini kita akan review pasal makanan. Makanan lagi? Okay. Makanan ni, kalau sebelum ni makanan yang macam challenge kan. Tapi kali ni kita akan review pasal makanan yang sihat. Makanan sihat. Sihat ni yang bagus lah untuk kesihatan kita. Dan dia adalah merupakan biji win seperti oat. Dia oat lah sebenarnya. Itu je. So hari ni kita nak perkenalkan produk oat. Yes. Dan semestinya perlu ke produk tu Bumi Putera. Yes. Sokong Bumi Putera. Okay. Okay, dan pasti produk ni adalah halal dan boleh dimakan untuk semua kaum, semua bangsa, semua umur. Semualah boleh makannya. So produk apakah itu? Produk terbalik lah. Terbalik ke ni? Okay. Mari kita pusingkan. Tadaa. Okay. Produk apa ni kawan-kawan? Okay guys, ni Kayliz. Kalau ada baca kat sini, boleh nampak crunchy, delicious and healthy. Granola for fitness. Okay. Yes. Ni, produk ni bukan sembarangan produk. Betul. Dia no preservative. Betul. No artificial flavour. Betul. No added sugar. And less sugar lah dengan kata lain. Kalau dari segi bahasa Melayu ni, dia tiada bahan pengawet dan tiada pewarna tambahan. Pewarna tiruan, perasa tiruan, dan dia tak ada tambah sugar Edith yang mula tambahan. Okay. So, pasal Kayliz ni merupakan produk bumi putera daripada Kayliz Resources. Yang mana company dia ni base dia kat Negeri Sembilan, Malaysia. Ya. So, produk ni kenapa dikatakan sihat? Sebab dia mengandungi 4 ingredient utama. So pertama, confirm lah oat. Dan kita tahu oat ni merupakan biji yang paling sihat di dunia. Okay. Yang kedua pula, sweet potato. Sebab dia ada yang ni, sweet potato. So sweet potato ni, dia merupakan sumber yang baik untuk vitamin A. Lepas tu, dia juga ada vitamin C. Dan selanjutnya lah. Lepas tu dia ada chia seed. Chia seed ni pula kita tahu dia macam ada banyak juga benda-benda sihat seperti omega 3, carbohydrate, protein, fiber, antioksidan and calcium. Okay. Dan seterusnya madu. Madu ni memang sihat juga, antara yang paling sihat sebab Allah pun ada sebut dalam Al-Quran kan. Okay. So madu ni kita tahu dia menaikkan lagi level kesihatan kita. Okay. Betul. So, kalau nak tahu lebih lanjut tentang kandungan apa kelebihan oat semua tu, korang boleh carilah sendiri sebab kita orang nak makan cepat ni. So, tapi sebelum kita makan, kenapa kita pilih Kayliz? Kenapa ada kat sini? Kalau anda nampak kat sini, dia ada 1, 2, 3 word. So, Kayliz ni memang makanan yang bagus lah untuk korang. Dan memang sihat lah. InsyaAllah makan kan sihat. Ramai orang cari makanan yang sihat kan? Nak cari macam-macam ada. Ada jus busyroka, benda-benda lain selain tu. Banyak benda. Jadi, ni antara salah satu dia. Medium dia. Okay. So, kalau korang nak nak dapatkan produk Kayliz, boleh tengok kat bawah ni. Ataupun kat description. Saya akan letak lepas ni, kat bawah ni. Facebook dia dan juga WhatsApp dia. Okay. So, Kayliz ni yang pasti dia boleh makan dimakan dengan begitu saja. Ataupun nak tambah apa-apa. Ataupun nak makan dengan susu. So, dah sampai ke bahagian makan. Okay. Manakah ini review untuk makanan? Kenalah makan kan? Okay. Pertama kali kita akan cuba makan begitu saja. Kemudian kita akan makan dengan susu. This. Okay. So, boleh makan. Buka dulu. Dia punya packaging Kayliz ni macam go green juga lah. Sebab dia menggunakan macam kertas. Packaging kertas. Kita akan makan dulu. Kalau dan tengok pada colour dia, memang warna macam bit keledek lah kan.
Okay, bang dia macam goreng-gorengan kentang. Macam mana rasa dia? Okay lah, dia rasa macam kuaci. Betul. Rasa macam kuaci daripada waktu yang sama kita dah berasa. Rasa oat tu. Dia punya dalam dia macam ni. Walau kita tak tambah apa-apa pun, rasa dia memang macam dah, macam dah ditambah dengan yang kita bisa makan pagi-pagi. Okay. So not bad memang kalau kalau kita tonton movie ke buat kerja, bolehlah nak makan saja. Ha. Betul? So ini sangat bagus untuk student lah. Perfect student, so no more junk food. Betul. Sekarang ni kita akan makan dengan susu pula. Okay, tengok ni. Dia dah masukkan dalam mangkuk. Kalau anda tengok kat sini, ada chia seed. Ya, ada chia seed kat sini. Ada chia seed. Ada oat. Ini keledek. Dan memang kita takkan nampak madu sebab dia dah kering kan. Tapi tengok ni, memang tunjuk cantik dia color dia. Wah. Ya, sangat berselera. Saya dah tengok pun dah rasa macam wow. Nyam-nyam. Okay. So, ni susu. Tambah dengan susu. Susu ni ikutlah kau nak ambil susu apa ke. Ya. So, kita akan mula rasa dulu macam mana rasa dia dengan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Jangan lupa ya. Untuk bagi yang muslim, saya baca bismillah dalam hati. Ya, tadi dah baca sebenarnya. Tengok ni. Wow. Sesuai dengan trademark dia, memang betul-betul rasa crunchy. Kan? Rasa delicious. Sedap. Dan rasa, wow, sehatnya aku. Bila makan makanan sehat ni. Betul tu. Dan rasa dia sangat, wow, sedapnya. Dan saya rasa kalau untuk orang yang menjaga keseimbangan hidup dan pemakanan, dia pun boleh cuba benda ni. Saya rasa dia mengenangkan. Sangat perlu cuba. Ya. Saya sangat-sangat recommend untuk anda. Akhirnya kita orang dah selesai makan Kayliz. Ha, so dah kosong. Cuma saya ada susu sikit lagi. So memang sedap. Tapi kalau makan dengan perut penuh, memang akan rasa padat jugalah video. Macam saya tadi lepas makan nasi. Ha, tapi kalau macam tak makan apa-apa sebelum makan Kayliz ni, memang rasa macam kenyang juga. Kenyang yang tak padat. Pastikan perut anda kosong sebelum anda makan. Yes. Jadi anda tak ada rasa macam penuh sangat sebab makan benda ni pun dah memang sehat. Rasa macam makanan berat dah. Dia dah macam dia dah sebab dia sehat kan, so dia mengenyangkan juga lah. Sebab dia dah ada grain kat situ kan. So kita tak ambuh tambah karbo, campur pula karbo macam tu kan. Cukup sekadar yang perlu je. Okay. So konklusi untuk produk ni, ternyata ia memang sedap, rangup dan juga sehat. So kami galakkan untuk korang belinya. Betul. Sila beli banyak-banyak. Okay. Jangan lupa subscribe kat bawah dan like untuk video ni. Betul. Terima kasih. Okay. Subscribe itu percuma. Ya. Bye. Sekian saja video daripada kami. Assalamualaikum.